Segini pas nggak, Non? Ya udah cukup. Ini biar aliran darahnya lancar juga, Non. Kesempatan berdua kayak gini selalu menyenangkan untuk membuat Non Putri tersakiti. Hari ini pasti hari keberuntungannya, Neng. Dapat informasi soal Ira, berhasil ngerjain Non Putri. Ah, seandainya aja tiap hari begini, pasti Neng bahagia banget. Banget aku sampai ketiduran. Itu handphone aku. Oi, bisa tolong ambilin enggak? Iya. Iya, kenapa teh pahit? Pahit. Bukannya tadi yang nelfon Ari, Dok? Non Bawang Merah, makan yuk. Saya lapar. Makan siang. Aku sih diajak ketemuan sama Saski. Ah, ya udah, sekalian jalan tuh. Beneran? Ini serius. Mau sekalian aja. Kamu beneran mau temenin aku, Dok? Iya, Non Bawang Merah. Ya udah kalau gitu boleh. Makasih ya. Kamu baik banget. Ya udah, aku siap-siap aja sekarang terus kamu tungguin aku. Oke, Teh Pahit? Oke. Tia, makasih ya udah pijitin. Badan aku jadi enakan banget sekarang. Non Putri mau langsung pergi, emangnya gak istirahat dulu? Gitu kan tadi abis jatuh. Aku ada janji buat ketemuan sama temenku, Saski. Dianterin sama Rido juga. Mau makan siang sekalian soalnya. Neng kan tugasnya buat nemenin Non Putri. Takutnya nanti kalau ada apa-apa, mendingan Neng nemenin Non Putri aja ya. Biar kalau ada apa-apa, Neng bisa bantuin. Biar Non gak enak-enakan berduaan sama Arido. Abah, aduh cepetan berhentiin mobilnya. Ambu gak mau ketahuan ini. Ambu gak mau juragan istri lihat kalau itu foto Ambu. Aduh, dia gimana ini cara berhenti mobil juragan istri? Terus kalau udah diberhentiin, kalau ditanya, mau ngapain berhentiin, jawabnya apa? Farid? Iya, Bu Bos. Buruan dong. Kok kamu lelet banget sih? Baik, Bu Bos.
bahaya ini. Saya takut. Kan kita lagi buru-buru, Ros. Iya, tapi ini bahaya, juragan istri. Nanti kalau misalnya kenapa-napa malah lama nggak nyampe-nyampe ke sana. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Iya, soalnya kan kalau ngebut bahaya. Yaudah, Rit. Pelan lagi, Rit. Baik, Bu Bos. Lagian ya, ini kan kondisinya lagi penasaran banget. Makanya harus buru-buru. Kita yang penasaran aja mau cepet rasanya lambat. Apalagi kayak keong gini, kapan nyampenya. Farid, kok malah berhenti sih? Mohon maaf, Bu Bos. Sepertinya bannya bocor. Saya izin cek dulu. Aduh. Bah, ada kesempatan lagi ini. Ban mobilnya kempes. Bannya, Rit. Iya, Bu Bos. Bocor bannya. Saya ganti dulu ya, Bu. Sebentar ya, Bu. Saya ganti dulu. Apa? Juragan istri? Kenapa berhenti di sini? Tuh, bannya bocor. Harus ganti ban. Makanya, Farid, lain kali tuh dicek berkala. Jadi kalau saya buru-buru tuh nggak ada kejadian kayak gini. Iya, maaf, Bu Bos. Terus kantor kamu ngapain di sini? Mau ke kantor, terus lewat sini. Mana saya lagi buru-buru lagi. Gimana coba ini? Ada yang bisa saya bantu? Saya bisa naik ojek ya? Jangan! Jangan. Maksudnya Kanta, biar Kanta aja yang ambil fotonya juragan istri. Iya juga ya. Kamu yang ambil ya. Masa mikirnya saya naik ojek sih? Jangan juragan istri. Masa juragan istri naik ojek? Biar saya saja. Oh, yaudah bentar ya. Nih, kamu yang ambil aja ya. Itu dekat sekolahnya Ira. Ada kok alamatnya di situ. Saya segera ke sana, juragan istri. Kang Farid, maaf nggak bisa bantunya. Iya, nggak apa-apa, Abah. Permisi. Kita ke arah ibu. Lain kali jangan diulang lagi ya, Rit. Saya kan lagi buru-buru. Repot orang, tau nggak? Siap, Bu Bos. Rusak acara orang aja. Makasih ya Mutia, udah mau nemenin aku, jagain aku. Sama-sama, Non. Kan emang udah jadi tugasnya Neng. Iya, aku paham. Tapi kali ini aku sendiri aja. Berdua sama Rido. Iya, sama Rido. Karena untuk saat ini, takdir yang membuat kita bersama. Mau ambil foto, Mas. Ambil fotonya? Sudah, juragan. Oh, kalau gitu kamu langsung ke sini aja ya, antar fotonya. Saya masih nungguin Farid ganti ban kok. Baik, juragan istri.